bisa cepat kita lakukan untuk penanganannya jangka pendek semacam air cepatnya mengalir, mana yang jangka panjangnya. Ganjar ini akan dipelihara. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. PU, kemudian Disub dan Satker Kementerian PU, karena ini jalur jalan kewenangan di nasional, tapi kita bekerja sama untuk mengatasinya. Apa yang kita lakukan hari ini, kita asesmen secara keseluruhan. Kursusnya dari arah pemilihan tadi hari ke sini. Ada berapa yang kami cek? Pertama adalah potensi yang rawan longsor. Kedua, kemungkinan pohon tumbang. Perhutani pun kita tadi ke mobil. Rawan longsor, pohon tumbang, dan banjir. Dimulai dari tadi di warung nasi Pines, kita ada longsoran. Ini kalau tidak cepat tangannya akan terus-terus. Minta koordinasi dari Satker insya Allah ya. Lelang ini, November sudah mulai lelang. Januari sudah mulai fisik, itu yang konstruksi yang longsoran di Cikendel. Nah yang ini 1,7 kilo, informasi dari Satker dan BPBD dengan TNI dan Polri sudah mengasesmen tadi ini. Kami asesmen secara keseluruhan, dicek mana saja titik-titik longsor. Sudah ketemu, apa penyebabnya? Sudah ketemu penyebabnya, ada berapa saluran air yang tersumbat. Nah sekarang mulai untuk memperbaiki salurannya itu didahulukan. Sambil ada penanganan memang, di tahun ini sudah ada penanganan untuk jalan atas dan jalan bawah ini. Jalan bawah akan dilapis, diperkuat. Jalan atas akan dilapis dan dilebarkan bahunya pakai turun air, pakai gadril, judit. Ini sebenarnya sudah mau ada perbaikan saluran. Tapi sekarang kita percepat. Jadi, titik kedua ini, kami ingin pastikan pohon-pohon tumbang segera di yang tumbang segera ditangani, saluran yang bisa menumpahkan air belum melimpah ke sini bisa dibetulkan. Kemudian ada berapa bahu jalan yang gadilnya rusak, kami minta di bawah sana ada gadilnya sudah hilang, kami minta untuk ditangani bersama-sama. Dan di bawah pun di Anjung Tirta itu ada rumah yang longsor pakai terpal, ini pun kami akan tangani di depan. Jadi betul-betul kita berupaya keras bersama Prokopimda, PU, dan semuanya melindungi masyarakat, melindungi pengguna jalan dengan langkah-langkah antisipatif kami. Bagaimana mengecek, menyusuri jalan ini, mana titik-titik yang rawan longsor, mana titik yang potensi pohon tumbang dan banjir, mana yang